Bintang, episode 45 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Namaku Adi. Coba aku mau tanya, hari ini hari apa ya? Iya betul, teman-teman, aku dan ibu baru saja pulang dari pasar. Aku dan ibu tetap melakukan 3M. Teman-teman tahu kan 3M itu apa? Iya, betul. 3M itu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tadi aku dan ibu belanja sayuran, ikan, dan buah-buahan. Juga bahan-bahan untuk membuat kue. Oh iya, betul. Karena hari ini aku akan membantu ibu membuat kue. Bu, apa itu yang ada di langit? Bentuknya bulat putih seperti bulan. Itu memang bulan. Bulan adalah sahabat bumi. Karena bulan satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi. Nah, kalau bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Tapi, kenapa masih ada bulan? Hari kan sudah pagi. Apa bulan belum tidur? Atau matahari yang bangunnya kesiangan? Bulan dan matahari tidak pernah tidur karena punya tugas yang disebut rotasi. Bulan terlihat di pagi atau siang hari karena memantulkan cukup cahaya matahari, sehingga bulan sama terang atau lebih terang dibandingkan langit. Oh, begitu. Yuk, kita taruh dulu belanjaan ini di dapur. Oke, Bu. Teman-teman, aku dan ibu sedang membuat kue. Kita berdoa dulu ya sebelum melakukan aktivitas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bentuk kuenya lucu ya seperti bulan sabit. Ini namanya kue bulan sabit ya, Bu. Bentuknya memang seperti bulan sabit. Tapi di sini orang-orang menyebutnya kue putri salju. Kenapa namanya kue putri salju, Bu? Karena setelah kue ini matang, akan ditaburi gula halus yang berwarna putih seperti salju. Sekarang kita masukkan kue ini ke dalam oven. Sambil menunggu kuenya matang, ibu mau tidak menemaniku membaca? Tentu saja, sayang. Cerita ini berjudul Kemana Arah Selatan. Disimak baik-baik ya. Kemana arah selatan? Brr, musim gugur telah tiba. Angin dingin berhembus sangat kencang. Sudah waktunya para kenari biru terbang ke selatan. Di sana udara lebih hangat. Ini pengalaman pertama kenari kecil terbang jauh. Mereka harus terbang setelah matahari terbenam. Bagaimana kalau dia terpisah dari kawanan? Kata induk kenari biru, tidak usah khawatir. Ikuti saja aba-aba pemimpin kawanan.
pasti mereka akan terus bersama. Induk Kenari Biru juga mengajarkan sebuah lagu untuk memandu perjalanan. Kenari kecil lega. Dia masih bisa bermain-main. Tiba saatnya berangkat. Kenari kecil terbang di dekat induknya. Hei, apa itu? Kenari kecil berbelok dan mengejar. Induknya segera memanggil. Hampir saja dia tertinggal. Mereka melanjutkan perjalanan. Hei, apa itu? Buah beri itu tampak lezat. Induk kenari sedang bercericip dengan kakak-kakak kenari kecil. Kalau begitu, kenari kecil bisa sebentar saja. Kenari biru kecil menukik. Buah beri ini sangat nikmat dan masih banyak di balik rumpun. Sungguh menyenangkan karena kenari kecil tidak perlu berebut dengan kakak-kakaknya. Setelah kenyang, dia menengadah. Oh, kemana mereka? Bagaimana kenari kecil menyusul mereka? Oh iya, ada lagu yang diajarkan induk kenari biru. Kenari kecil berusaha mengingatnya. Kita pergi ke selatan, tempat penuh kehangatan. Ingat, dalam perjalanan, matahari terbenam tetap di kiri atau kanan. Aduh, kenari kecil lupa. Kiri, kanan. Kemana arah selatan? Matahari terbenam harus di kiri atau kanan. Namun, semburat jingga sudah menghilang. Padahal, dia belum ingat akhir bait lagu itu. Duh, lelahnya. Biar angin saja yang membawanya melayang. Oh iya, lagu panduan itu belum selesai. Masih ada satu bait lagi. Apa itu di sana? Siapa tahu di sana dia melihat keluarga besarnya. Embusan angin mereda. Terang sekali tempat ini. Pasti ini yang namanya kota. Kenari kecil terus berusaha mengingat lagu panduan itu. Hore, dia ingat. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya nan cemerlang, kepakan sayap teruslah terbang. Kenari kecil harus mencari si beruang kecil di langit. Lalu terbang menjauhi ujung ekor beruang kecil itu. Oh, silau sekali. Kenari kecil tidak bisa melihat beruang kecil. Bahkan tidak ada apa-apa di langit. Di mana si beruang kecil? Kemana arah selatan? Aduh, dia tidak akan lagi bertemu induknya. Dia juga akan membeku di sini. Mungkin di tengah dedaunan lebih hangat. Tiba-tiba terdengar suara berkeresak di atas. Apa itu? Angin. Burung lain. Atau ular. Ternyata hanya angin. Apa itu di sela dedaunan? Itu si beruang kecil. Sekarang dia hanya perlu menjauhi ujung ekor si beruang kecil. Kenari kecil mengepakkan sayapnya kuat-kuat. Dia pasti bisa menyusul keluarga besarnya. Dengar, itu cericip yang dia kenal. Itu kawanannya. Kawanan kenari biru terus terbang sambil bernyanyi.
Kita pergi ke selatan, tempat penuh kehangatan. Jaga matahari terbenam, tetap di sebelah kanan. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya nan cemerlang. Kepakan sayap, teruslah terbang. Tamat! Nah, kalau kalian pergi bersama keluarga, jangan memisahkan diri ya. Kalian harus minta izin dan minta ditemani, supaya tidak terpisah seperti kenari kecil. Tadi kita kan sudah membaca cerita berjudul Kemana Arah Selatan. Sekarang ibu akan memberi beberapa pertanyaan. Kamu siap kan? Siap dong, Bu. Siapa saja yang ada di dalam cerita Kemana Arah Selatan? Iya, betul. Ada kenari kecil dan induknya. Lalu ada beruang kecil. Juga ada kakak-kakak kenari kecil dan kawanan atau kelompoknya. Iya, sayang. Nah, pertanyaan kedua. Di mana ceritanya terjadi? Di hutan dan di perkotaan. Tapi jawabannya betul tidak, Bu? Jawabannya betul lagi. Yeay! Pertanyaan terakhir, kapan ceritanya terjadi? Kapan ya, teman-teman? Apakah musim hujan, musim kemarau, atau musim gugur? Musim gugur? Apa benar jawabannya, Bu? Betul. Teman-teman, tadi kita sudah membaca cerita berjudul Kemana Arah Selatan. Sekarang kita akan menggambar kosakata baru dari cerita Kemana Arah Selatan tadi. Siapkan alat tulis kalian ya. Ada 3 kosakata yang akan kalian gambar. Pertama, gambarlah kenari biru seperti contoh gambar berikut ini. Kemudian, kita juga akan menggambar langit. Dan terakhir, menggambar matahari. Wah, anak ibu sedang menggambar apa? Aku mau menggambar burung kenari biru, Bu. Setelah itu, menggambar langit dan matahari. Nanti selesai menggambar, kamu boleh makan kue ini. Ini kue putri salju yang tadi kita bikin sama-sama ya, Bu? Iya. Pasti rasanya enak. Teman-teman, yuk kita selesaikan tugas menggambarnya. Teman-teman, lihat deh stiker bulan, bintang, dan matahari ini. Bagus kan? Matahari muncul di siang hari dan langit menjadi terang. Di malam hari, bulan dan bintang muncul. Langit pun menjadi bercahaya. Itulah yang membedakan siang dan malam. Sekarang, yuk kita kerjakan tugas tentang perbedaan siang dan malam. Isilah kolom yang masih kosong dengan gambar dan tulisan. Di kolom pertama, kita bisa melihat contohnya. Pada malam hari, ada apa saja? Jawabannya, ada banyak bintang. Ada apa lagi ya di malam hari? Ya, ada bulan. Kita gambar bulan dan kita tulis kata bulan di bawahnya ya. Kemudian, ada apa di siang hari? Di siang hari, ada matahari. Jangan lupa digambar mataharinya ya. Nah, ada apa lagi di siang hari? Iya, di siang hari ada langit yang cerah. Kalian gambar dan tuliskan kata langit cerah di bawahnya. Selamat mengerjakan ya, teman-teman.
Teman-teman, aku sedang membantu temanku Siti dan Dika menghitung perkiraan hasil penjumlahan bilangan dua angka. Kalian juga bisa bantu menghitungnya. Yuk, kita simak sama-sama. Siti, menurutmu masuk akal tidak ya? Hasil dari 23 ditambah 12 adalah 50. Menurutku tidak masuk akal, Dika. Karena 23 mendekati 20 dan 12 mendekati 10. Jadi lebih masuk akal jika hasilnya 30. Menurut Dika, hasil perkiraan dari 23 ditambah 12 adalah 50. Dan menurut Siti, hasil perkiraan dari 23 ditambah 12 adalah 30. Mana yang benar ya? Yuk kita hitung bersama. Apakah perkiraan hasil dari Dika masuk akal? 23 lebih dekat ke 20 dan 12 lebih dekat ke 10. Kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah ya. Kita tambahkan satuannya dulu. 0 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan puluhannya. 2 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 3 puluhan. Hasil perkiraannya adalah 30. Jadi hasil perkiraan Dika tidak masuk akal dan hasil perkiraan Siti masuk akal. Teman-teman sudah paham kan? Pintar! Sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Apakah masuk akal perkiraan hasil dari 46 ditambah 21 adalah 70? 46 lebih dekat ke 50 dan 21 lebih dekat ke 20. Kita jumlahkan dengan cara susun ke bawah ya. Kita tambahkan dulu satuannya. 0 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 0 satuan. Sekarang jumlahkan puluhannya. 5 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 7 puluhan. Hasil dari perkiraan 46 ditambah 21 adalah 70. Jadi hasil perkiraannya masuk akal. Hai teman-teman, aku sedang melihat benda yang jauh dengan teropong ini. Teropong ini juga bisa melihat bintang di malam hari yang letaknya jauh di atas sana. Temanku Dika, Siti, dan Kahar sudah mencobanya dan menghitung jumlah bintang yang mereka lihat. Dika sedang mengamati bintang di langit dengan teropong bintang. Dika melihat banyak sekali bintang. Dika menghitung bintang yang diamatinya. Berapa jumlahnya? Jumlah bintang yang diamati Dika seperti di gambar adalah 24 bintang. Di tempat lain, Siti juga mengamati bintang di langit dengan teropong. Siti juga melihat banyak sekali bintang. Siti menghitung bintang yang berhasil diamatinya. Banyaknya bintang yang dilihat oleh Siti adalah 35 bintang. Banyaknya bintang yang dilihat oleh Dika adalah 24. Banyaknya bintang yang dilihat oleh Siti adalah 35. Siti melihat banyak bintang dibandingkan Dika. Sekarang kita lihat berapa jumlah bintang yang dilihat Kahar. Ternyata banyak jumlah bintang yang dilihat Kahar sama dengan banyak bintang yang diamati Dika, yaitu 24 bintang.
Nah, kita bisa menuliskan perbandingan banyaknya bintang dari Dika, Siti, dan Kahar dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan seperti ini. Lebih besar dari dituliskan dengan tanda. Lebih kecil dari dituliskan dengan tanda. Dan sama dengan dituliskan dengan tanda. Jadi jumlah bintang yang didapat Dika, Siti, dan Kahar bisa dituliskan seperti ini. Sekarang kita berlatih membandingkan jumlah yuk. Berikanlah tanda yang tepat untuk lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. 12 kurang dari 15. 26 lebih dari 19. 20 sama dengan 20. Teman-teman, hari ini kita banyak belajar bersama. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak di rumah ya. Dan isilah lembar refleksinya. Sampai jumpa besok, teman-teman. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang bulan dan bintang. Membaca dan menjawab pertanyaan dari cerita Kemana Arah Selatan. Menggambar kosakata baru berdasarkan cerita Kemana Arah Selatan. Menulis dan menggambarkan perbedaan siang dan malam. Menghitung perkiraan hasil penjumlahan bilangan dua angka. Membandingkan dua bilangan cacah menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Sampai jumpa besok ya, teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.